yang dilakukan oleh Polres Kabupaten Braga hari ini terutama Pak Kapolres, dan kami pemerintah Kabupaten Braga siap mendukung dan bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pasti pekat seperti yang dilakukan pada hari ini. Dan himbauan saya kepada masyarakat bahwasanya ini bukan hanya tugas kepolisian, ini adalah tugas kita bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penyakit di tengah-tengah masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan perjudian, minuman keras ataupun yang lain-lainnya. Selain langkah penegakan hukum yang dilakukan kepolisian, pemerintah Kabupaten Serang Berage, langkah apa yang dilakukan dalam pencegahan? Ya, kita menggandeng elemen-elemen masyarakat, dalam hal ini ada FKUB, ada MUI, dan beberapa tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda di tengah-tengah masyarakat untuk bersama-sama menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menjauhkan diri dari penyakit-penyakit masyarakat yang ada. Oke. Terima kasih, Pak. 5 April sampai tanggal 5 Maret sampai tanggal 5 April. Jumlah barang bukti tadi yang sudah dimusnahkan, tadi sudah saya sampaikan pada saat sambutan. Kemudian macamnya adalah alat-alat perjudian dengan berbagai macam merek minuman keras yang sudah kami musnahkan. Tersangka ada berapa, Pak? Yang ini apa? Tersangka tadi sudah saya sampaikan tadi. Jumlah tersangkanya. Operasi seperti ini, Pak, apakah di bulan suci Ramadan aja, Pak, digelar, Pak? Enggak. Memang gini, memang operasi pekat ini secara perintah dari pimpinan dilaksanakan mulai tanggal 22 Maret sampai tanggal 5 April, ya kan? Tetapi setelah itu kita juga terus-menerus melakukan operasi pekat. Sampai kapan? Ya sampai penyakit masyarakat itu berkurang. Oke, terima kasih, Pak.